akhirnya dia punya orang. Tapi kalian tahu enggak? Nan suka menonton kalian tu sekadar macam lihat tubuh kalian induk-induk kocok ulek bulu. Cuma macam lihat jajak para kopi kalian balik Sarawak nama ngangkang tu. Mula bertemu dan minta hati ke, akhirnya dia lah punya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifat, Mulifat Channel. Viral sebuah video yang menampilkan tiga orang dewasa sedang berjoget di kawasan Jam Gadang, Kota Bukit Tinggi. Itu menuai kontroversi. Dua wanita berhijab dan seorang laki-laki yang mungkin saja suami dari salah satu padusi dan berjoget itu tampak asik masih kencak di janjang kawasan Jam Gadang, Bukit Tinggi. Nah, menimbulkan pertanyaan serta kritik dari warganet. Sejumlah komentar negatif muncul terutama dari pakaian yang dianggap tidak pantas oleh warganet karena salah satu padusi memakai tank top jog mini set berwarna samo jog kulit di bawah hijabnya. Kecaman ada pula mengkaitkan aksi mereka kojok bencana alam yang terjadi di Tanah Minang. Beberapa netizen mengklaim bahwa perilaku model itu bisa mengundang bencana. Netizen menyoroti pula tentang kurang pantasnya video untuk mempresentasikan budaya Minang. Iko berita yang nampak dewa. Wajar saja perilaku model itu dikecam masyarakat kita yang sedang lelah tak parangah jok bencana yang silih berganti. Selain berjoget-joget ko, nan lalu-lalang di medsos orang-orang awak pastilah tentang kasus-kasus kriminal. Adakah tentang pengajian diri untuk esok kemati? Baru awak sama supaya negari kita selamat dari bencana atau siaran solat gaib untuk korban telah meninggal? Bajoget untuk padusi Minang lepas di kontra aja sumbang duo balik nan lah dibantu turun-temurun dari ranah Minang. Lah pasti aneh dicari jo orang lain karena padusi Minang kental jo rasa malu zaman dulu. Magota wanita yang berkualitas tu adalah wanita yang memelihara rasa malunya. Alah ndak tentu tampek bajoget kian kamari co karo kane jelatang. Kini ambo ndak mengecek soal agama karena ambo bukan buya atau ustaz. Tapi ko seorang ayah, ambo seorang ayah yang punya puluh anak padusi. Alangkah malunya punya anak yang kian kemari bajoget serta pakaian yang tidak pas dicari orang. Apalagi bajoget di kawasan dan sedang bayi buati karena bencana. Atau mungkin apa dari pajak kolah tabah muka puluh. Atau lakinya mendukung bininya mengangkang-angkang di muka kamera. Kami memang tidak punya hak untuk menghakimi kalian induk-induk yang tidak tahu malu ko. Tapi kami risih mencari kalian ke jadi contoh nanda elok untuk anak-anak kami. Anak-anak kami nak tumbuh gadang pulo. Menganggap kelakuan kalian ko lazim di Ranah Minang. Dan induk-induk nama joget-joget ndak senonoh ko mungkin lupa manusia ko pasti mati. Selagi video tu beredar, sampai mati pun kalian akan diadili. Kami tahu kalian ko mencari piti di medsos. Samo awak iyo pulo. Mungkin kalian mencari follower, mencari fan. Tapi kalian tahu ndak? Nan suka menonton kalian tu sekadar macam lihat tubuh kalian induk-induk kocok ulek bulu. Cuma macam lihat jajak para kopi kalian di balik Sarawak nama ngangkang tu. Seandainya terjadi pemerkosaan sesudah menonton video kalian ko karena tagak jaganya. Apa kalian tahu? Memang ambo agak kare seketek ini. Tolong maklumi karena ambo punya anak produksi pula. Oi, ko untuk ayah nan punya anak produksi. Uda nan punya adik produksi, mama nan punya panakan produksi. Apa kalian menikmati pulo liukan tubuh anak panakan sanak kalian ko di medsos? Nama joget-joget cow ulek bulu tu. Jadi menurut ambo Allah membenar kami. Allah tu. Iku bukan soal gampo, bukan soal bencana, tapi soal upek manusia ke kalian yang bakal mengundang tukas adonyo. Kok ke kalian buek juo nan serobo itu carilah tampek nan lebih pantas menurut kalian di luar dari kampung kita. Kalian nambah maksiat, kalian nambah mengundang murka Allah. Tapi jok dusanak kami yang tidak bersalah bisa jadi korban pulau. Kok gak berkarya apa? Dengan pantas. Seni itu harus pakai etika. Kalau kebablasan itu namanya bukan seni, tapi hilang harga diri. Tidak punya otak. Apa karena Minang kau lah jadi provinsi liberal? Provinsi yang bisa menghalalkan segalanya. Kalau memang iyo, ambo minta maaf membuat konten gini. Bakacau lah dari sana induk-induk oi. Sesudah hidup ko besok kamawa kapaila. Kapa tinggan sedo nang buruk-buruk ko. Untuk kali tiru jo anak kalian, urus anak kalian, tetangga kalian nang bodusi. Sampai kalian terkubur kalian lahat ba joget kalian akan tetap hidup menghiasi para generasi selanjutnya. Ambo punya konten di channel ambo ko ratusan untuk membanggakan Ranah Minang ko. Tapi kini rasanya malu karena Ranah Minang hanya bisa dibanggakan dari segi alamnya saja.
bukan manusianyo. Apolai padusinyo. Basi kencak yang kemari. Basi kencak yang kemari. Oke. Mudah-mudahan video ko sampai ke kalian saduan. Pakai hati, pikiran. Yuk kita ubah Rangga Minang kita menjadi lebih baik. Lebih hebat. Jangan malah lebih buruk dari zaman dulunya. Kita menyabui dulu zaman jahiliyah, justru Rangga Minang justru kini nama jahiliyah dulunya berakhir. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama Ambo, Davan Mulifa, Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.